kalau ingin secara syariat hati ini tenang, satu, jangan jauh dari majlis ilmu seperti ini. Ini ilmu itu pupuk iman. Kenapa orang tenang? Karena hatinya kuat imannya. Orang tidak tenang karena kurang kuat, dan pupuknya adalah ilmu. Dua, jangan jauh dari orang-orang soleh. Jangan jauh dari orang-orang yang hatinya baik dan ilmunya banyak. Karena orang yang hatinya baik seperti penjual minyak wangi, kita akan ikut harum. Kalau orang yang kelakuannya jelek, nanti akan bau bakaran. Tiga, jangan jauh dari kaum duafa, orang-orang yang fakir, miskin, orang yang dalam kesulitan, karena mereka itu doanya akan sangat menguatkan hati. Kalau hanya gaul dengan orang-orang kaya, kalau hanya dekat dengan orang-orang berpangkat, kalau hanya dekat dengan orang-orang yang terkenal, hati bisa ikut keras. Tapi kalau dekat dengan saudara kita yang miskin, fakir, lemah, ini akan melembutkan hati. Dan yang terakhir, jangan pernah putus bersedekah. Sedekah itu sangat melembutkan hati. Kalau orang ingin dekat dengan Allah, dengar ya, orang yang bodoh, ilmunya sedikit, tapi banyak sedekahnya, bisa lebih tinggi derajatnya dari orang yang banyak ilmu, banyak ibadah, tapi kikir, tidak mau sedekah. Tidak ada waliullah, kekasih Allah, kecuali dia pasti senang menolong orang lain, senang bersedekah.